Keutamaan Ramadan. Dodo, ini sudah jam berapa? Ayo tidur, besok pagi kan kamu ke sekolah. Ah, tanggung Bu, paling 5 menit lagi. Lagi pula sebentar lagi kan juga sahur. Sahur? Sahur apa? Jangan-jangan dia mau makan lagi. 5 menit lagi ya, Dok? Dodo, bangun. Ayo, bangun. Ibu, kalau membangunkan sahur yang baik, jangan bikin kaget begitu, Bu. Iya, aku bangun. Siapa yang membangunkan sahur? Ayo lihat, sudah jam berapa ini? Cepat kamu ke sekolah, nanti kesiangan. Hampir jam 7. Wah, Dodo kesiangan. Dodo tidak sahur deh. Ibu tega tidak membangunkan Dodo sahur. Sahur? Sahur apa? Bu, Dodo berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Kamu kan anak yang dulu. Hayo, kamu sudah mandi apa belum? Bukan, aku bukan yang dulu. Aku sudah mandi sekarang. Permisi, aku mau sekolah. Permisi ya. Tunggu dulu. Kamu telah menabrak aku. Sekarang pisangku jatuh dan kotor. Dan aku tidak bisa memakannya. Kamu harus menggantinya. Tapi aku kan tidak punya pisang. Bagaimana? Aku tidak mau tahu. Pokoknya ganti sekarang juga. Ayo. Tapi... bagaimana caranya? Itu urusanmu. Pokoknya sekarang ganti. Baiklah, sekarang coba lihat ke atas. Jangan lari, ganti pisangku. Awas kau ya. Selamat. Selamat. Selamat juga. Dodo, kamu kenapa? Tadi Dodo dikejar-kejar orang gila, Bu. Dikejar orang gila? Lalu kenapa kau bisa terlambat, Dodo? Ayo jelaskan pada Ibu. Itu, Bu. Sambil menunggu waktu sahur, semalam Dodo menonton TV hingga larut malam. Lalu paginya Dodo bangun kesiangan. Kamu sahur, Do. Memangnya kamu puasa apa hari ini? Wah, Ibu memangnya tidak tahu. Sekarang hari pertama Ramadan, Bu. Do, bulan puasa masih 1 hari lagi. Kamu lupa ya, Do? Masih 1 hari lagi? Dodo yang salah ya? Cepat sekali habisnya. Dodo haus, tambah lagi, Pak. Nanti malam kan tarawih, kita berangkat bersama ya, Do. Oke, Dodo jemput ya. Wah, kalian bersemangat sekali menyambut bulan puasa. Kelihatannya kalian sudah tidak sabar ya. Iya, sudah ingin cepat bulan puasa, Pak. Habis enak, saat sahur, Ibu pasti memasak makanan kesukaan Dodo. Ikan goreng, tempe tahu, dan segelas susu. Asik. Siang harinya Dodo tidak harus membantu Ibu. Dodo kan lagi puasa. Jadi Dodo bisa nonton TV seharian atau bermain sepuasnya.
Dan saat buka puasa, wah, ibu menghidangkan makanan macam-macam. Kesukaan Dodo tentunya. Tapi masih ada lagi. Malam hari sepulang tarawih, banyak pedagang yang manggal. Abang bakso, martabak, sekuteng, somai. Wah, asik. Kok tertawa? Benar kan, Samil? Iya, benar juga. Terutama saat berbuka puasa. Sebenarnya, kegembiraan pada bulan Ramadan bukan karena itu, anak-anak. Loh, jadi bagaimana? Kegembiraan menyambut bulan Ramadan dikarenakan kita memasuki bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Kalian mengerti? Keutamaan dan keistimewaan? Seperti apa, Pak? Pertama, pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Allah memberikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, serta dibelenggunya seluruh setan-setan. Kalau seperti Dodo, gembira menyambut puasa karena banyak makanan di bulan Ramadan, bagaimana ya? Apa dicatat sebagai kebaikan? Ya, bagaimanapun kalian bergembiralah menyambut Ramadan. Insya Allah dicatat sebagai kebaikan. Apa Bapak juga gembira menyambut Ramadan? Kan kalau bulan Ramadan, siangnya tidak boleh jualan es di sini. Siapa bilang Bapak tidak boleh jualan? Menjelang buka puasa, biasanya banyak yang mencari es kelapa atau makanan kecil lainnya untuk berbuka puasa, iya kan? Oh, betul juga ya. Baik ya, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anak-anak.